Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dimas Adiman, penggerak literasi. Kali ini saya berada di perpustakaan daerah Kabupaten Banyuasin. Yuk kita pinjam buku. Yuk kita akses apa-apa. Halo teman-teman semuanya, para guru dan para penggerak literasi di seluruh Indonesia. Yuk kita baca buku agar wawasan kita terbuka. Pinjam di perpustakaan Kabupaten Banyuasin dan Anda juga bisa mendownloadnya melalui perpustakaan digital. Download aplikasinya di Play Store. Yuk kita baca buku agar kita bisa mengenal dunia. Buka Play Store. Ketik Perpustakaan Digital Kabupaten Banyuasin. Kemudian install Perpustakaan Digital Kabupaten Banyuasin. Tunggu proses hingga selesai. Buka Perpustakaan Digital Kabupaten Banyuasin. Klik daftar. Ketik nama lengkap Anda. Ketik email Anda. Ketik nomor HP Anda, pilih jenis kelamin Anda, masukkan kata sandi Anda, masukkan ulang sandi Anda, kemudian klik daftar. Selamat datang di Perpustakaan Digital Kabupaten Banyuasin. Kalian bisa membaca dan meminjam buku secara online. Klik menu search yang ada di atas untuk mencari buku agama. Kemudian baca buku agama secara online. Ayo teman-teman, abang, kakak, dan adik-adik, segera install aplikasinya ya dan buktikan manfaatnya. Terima kasih. Bagi yang ingin meminjam secara langsung, maka Anda bisa datang ke Perpustakaan Kabupaten Banyuasin yang terletak di Jalan Merdeka, Kecamatan Banyuasin 3. Anda juga bisa membawa semua peserta didik di kelas yang Anda ajar untuk bisa meminjam buku secara langsung di perpustakaan. Mari kita biasakan anak-anak membaca dan menulis dan berkunjung ke perpustakaan. Fasilitas yang ada, buku-buku yang disediakan, juga pustakawan yang siap memberikan pelayanan kepada Anda sangatlah bagus untuk membentuk karakter dan pembiasaan agar mereka mempunyai budaya literasi. Nah, ini nama tulisannya di buku. Jangan lupa like, subscribe, and share, dan nyalakan notifikasi agar Anda mendapatkan kabar terbaru dari saya.